Wah guys, ini kita lagi ada di alun-alun kota Bekasi ini. Lagi baru buka banget aja udah ngantri banget nih. Padahal baru buka nih ya. Ini lagi ada yang lagi viral nih di alun-alun Bekasi nih. Nanti kita akan tanya-tanya nih sama yang jual nih. Apa sih? Jualan apa sih bisa ramai banget kayak gini nih? Ini kejunya ini mas? Iya. Usung masih beberapa karton nih mas? Dua. Dua karton. Ini buat semalam doang nih mas? Insya Allah. Masya Allah. Ini Coco Crunch nya ya mas ya? Apa namanya Coco Crunch ya, benar ya? Iya, Coco Chip Simba. Coco Chip Simba. Ini. Buat yang topping coklat ini mas, apa-apa? Iya, topping coklat. Segini habis mas, semalam? Malam minggu habis. Habis mas, ya Allah. Habis maghrib lah, malam minggu. Itu kalau hari minggu, dari sore. Karena kan orang libur kan. Oh, ini coklatnya ya mas ya? Iya. Coklat bubuknya nih. Gula habis berapa nih mas? Semalam? 30 kilo. Ya, itulah. Masya Allah. Kiloan. Sampai di sini. Kiloan ya. Itu ya stoknya ya bawah ya. Oh. Ya beribad dulu enggak apa-apa. Namanya siapa? Siapa? Ali. Habis lagi. Ini dicatat dulu mas, kalau mau sih mas. Saya nggak bingung. Oh ya nggak pada berantem ya mas ya? Iya. Kalau udah jadi dipanggil. Panggil gitu. Berapa ini satu? 20. 30 box. 30 box. 30 box. Ada berapa kilo? Ada kan 15 kali. 10 ya? Nggak nyampe kayaknya. Paling 8 kilo. 8 kilo ini ya? Masya Allah, strawberry doang ya. Ya, ya, ini buat topping-toppingnya ya udah dipotong kecil-kecil ya mas ya. Iya. Cakep banget nih. Segar-segar ya mas ya mas ya. Betul sekali. Mangga apa ini mas? Wanginya? Harum manis ya? Iya. Wanginya mantep banget nih. Oh ini kental manisnya ya mas ya. Ini pakainya udah ini mas. Apa tuh? Ya, masuk TV lah itu. Siap. Ini mas siapa nih? Lukman. Mas Lukman. Lukman Hakim. Terus lagi. Mana Hakim? Ini enggak tahu deh pokoknya mas, banyak aja bisa ya. Iya. Kali bikin ini langsung dua ini mas, sekarang mas. Iya. Jangan diajak ngobrol dan ngitung ya mas ya. Sal manis ya mas ya. Udah feeling ya sekarang ya mas ya? Udah biasa ya. Begini nih pendekatan gua. Apa itu mas? Pengembang. Pengembang ya? Iya. Udah feeling aja ya pengembang. Ini sebelumnya udah di tim ya mas ya? Udah. Kalau ada nanya-nanya. Iya. Netizen. Apa itu mas? Ini dia rahasia. Rahasia perusahaan. Ini dia susu bubuk. Iya. Gak usah disebutin lah mereknya lah. Nah, ini juga gak ada itu di kemasannya. Polos. Susu bubuk ini. Air dingin itu mas ya? Iya, air dingin. Sedingin salju. Salju. Kayak nggak dingin nggak bisa ya mas ya? Bisa aja. Beda ya, hasilnya beda. Iya, kurang kokoh. Kurang mengembang. Iya. Oh. Iya. Ini tuh lamanya yang bikin ini ya mas? Iya. 15-20 menit lah. 15 menit. Ini satu aja 20 menit, tapi dua berapa menit? 40 menit. Ya, gitulah. Supaya jadi bagus. Ini gak berapa kali ya, Bang? Ya, ramai lah. Ini jadi berapa kali? Waduh, dari itu sih. Tapi banyak, Bang. Ada 20? Lebih lah. Kalau jualan nanti
dulu awal-awal. Yang 30, 50 mas? Iya. Oh, iya. Dulu kan? Dulu ya, baru buka ya. Sekarang udah berapa nih mas? Jadi tanya. Lumayan lah. Lumayan ya? Iya. Masya Allah. Sampai 1 cup kan? Hah? Sampai 1 cup kan? 1 cup ya. Jadi malam minggu ya. Tutup itu tuh. Udah mau jadi ya mas? Hampir lah. Sejam bisa habis ini mas ya. Tuh, belum siap aja udah ada yang nanyain kan. Udah ada yang mesen. Itu udah jadi ya mas ya. Nggak tumpah ya, di kental ya. Bikin berapa porsi mas? Bikin 4 porsi. 4 porsi? Itu ya mas ya. Aku dagang smoothies kak. Oh, bagian marut-marut. Keju. Iya. Itu beneran kak topinya segitu ya kak ya? Iya topinya segini. Waduh, sampai munjung gitu ya. Itu sambil live apa ya? Sambil live TikTok. Iya. Sama TikToknya apa nih kak? Sama TikToknya Smoothies Mango King. Smoothies Mango King ya? Ini baru buka aja udah banyak yang antri ya kak ya? Ya Allah. Ini ukuran berapa kak nih kak? Apa? Ini ukuran 22 oz kak yang large. Yang large. Harganya berapa nih kak kalau segini nih kak? Harganya 20.000 aja. 20.000 aja, masya Allah. Kejunya sampai munjung gitu ya kak ya? Oh ini kasih mangga lagi kak? Iya dikasih mangga lagi. Mangga yang paling favorit ini nih ya kak ya? Iya ini paling best seller pokoknya. Di situ strawberry ini ya. Kalau mangga bisa habis berapa per nih kak? Kalau mangga itu kita kalau weekend tuh hampir 100 kilo. 100 kilo? Iya. Masya Allah. Dulu awal-awalnya tuh cuma 5 kilo. Oh, 5 kilo. Ya, sekarang sehari bisa 50 kilo. Sehari bisa 50 kilo mangga? Masya Allah. Itu mangganya metik sendiri kak? Enggak ya. Udah jadi ya kak ya? Iya, udah jadi. 20.000 aja ya segini ya kak ya? 20.000 aja. Kalau mau ke sini alamatnya ada di mana? Alamatnya ada di Alun-Alun Bekasi. Kita di Lapangan Pendopo ya. Lapangan Pendopo ya kak ya? Udah pindah ya kak ya? Udah pindah. Nanti jangan lupa mampir. Cuma 20.000 aja nih ya. Ini dengan kasih apa nih kak? Aku dengan Intan. Kak Intan nih, masya Allah nih.